Halo guys, welcome to my youtube channel Hayo, siapa yang kalau mau jalan-jalan males karena nyeri otot atau nyeri sendi? Tenang aja, ini dia solusinya Cara buatnya gampang banget Ini ada satu batang kayu manis Satu ruas jahe Satu ruas kunyit Dan madu sweet honey Madu murni mentah dengan kualitas terbaik Hmm, jadi jangan diragukan lagi ya kualitasnya. Oke, langsung aja kupas-kupas sampai bersih. Kita ambil jahenya dahulu. Nah, kan siapa yang gak suka ribet gini? Pakai kupas-kupas banyak segala. Hayo ngaku, si kaum gak mau ribet nih biasanya. Apalagi ngupas kunyitnya, bikin tangan jadi kuning-kuning gitu. Dan kadang di sebagian tempat jarang juga ada yang jual rempah seperti ini. Ya mungkin sih. Nah, kalau kalian kesusahan nyari bahannya, tenang aja loh. Kalian bisa order di Shopee atau ke nomor WhatsApp yang ini. Selain madu dan herbal kering lainnya, kalian wajib banget cek produk apa aja yang ada di toko. Sebenarnya, mau herbal yang dikeringkan atau yang seger itu sama aja, ya. Dan kandungannya tetap sama setelah dikupas, dipotong-potong, ya, kurang lebih seperti ini. Lalu, didihkan air. Nah, ini sudah gerak-gerak tutupnya berarti sudah mendidih. Eh, ternyata belum ya, teman-teman. Ya udah, tutup lagi aja ya dan tunggu sampai mendidih. Nah, kalau ini udah nih. Jadi, langsung masukkan kayu manis. Mana nih kayu manisnya? Kemudian, masukkan kunyit dan jahe yang tadi, lalu diaduk ya. Diaduk dahulu, diaduk-aduk, dan juga langsung aja, langsung ditutup ya. Langsung ditutup, tunggu hingga mendidih lagi ya. Jadi, kita harus menunggu lagi sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, ya, teman-teman. Lalu diaduk-aduk lagi. Hari ini kita full ngaduk-ngaduk, ya. <tik> Jangan lupa matikan kompornya. Ini ditunggu sampai agak dingin, gitu, ya, teman-teman. Ditunggu sampai dingin, sampai uapnya habis. Lalu disiapkan gelas ya Siapkan gelas ukuran yang kalian pakai Kemudian langsung aja tuangkan ke dalam gelas Tentunya tambahkan madu murni sweet honey ini madunya sesuai selera aja, ya. Kemudian diaduk-aduk lagi, ya, teman-teman. Lalu tambahkan perasan jeruk nipis. Jadi, perasan jeruk nipisnya setengah aja, ya, udah cukup. Kemudian aduk-aduk lagi. Aduk sampai rata dan siap diminum. Ini tuh minumnya sehari dua kali, ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi, madunya sedang banyak diskon. Langsung aja dicek. Selamat mencoba! Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih yang udah nontonin video aku. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di share juga ya, dan ikutin terus ya tips-tips dan resep sehat lainnya.